Loh, ini kok pakaian Rizky agak beda ini, agak lain ini pakaian Rizky. Iya, karena hari ini Ane tidak membuat baca-baca komen, Ane tidak, reaction Ane juga tidak. Jadi hari ini seperti yang sudah kita sepakati bersama kemarin, kalau Rizky hari ini akan mencoba memakai alat pijat yang viral ini sekaligus makan mie Aceh dan juga meminum air. Apakah Rizky bisa? Mari kita lihat nanti, tapi kita intro dulu. Halo, assalamualaikum sohib-sohib aneh. Bagaimanakah kabar-kabar ente semua hari ini? Semoga ente itu selalu diberikan kesehatan, diberikan umur yang panjang, dan diberikan rezeki yang melimpah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Jadi hari ini Ane mau cerita sedikit ya, kalau Ariski ya seperti yang sudah kalian lihat, kalau Ariski pakai pakaian yang beda hari ini. Terus juga Ane nggak ngerekam pakai kamera, ini kamera di sini Ane merekamnya itu pakai kamera HP karena biar lensanya itu bisa menangkap lebih luas agar kelihatan mie di sini. Terus juga ini semoga suara Ane tidak terlalu kecil ya, karena mikrofonnya agak jauh dari Ane ya. Semoga sesuai dengan apa yang kita inginkan semua, makanannya terlihat, mikrofonnya juga terdengar, kameranya juga bagus ya. Apalagi nih, gak usah lama-lama lagi kali ya, gak usah lama-lama lagi, gak usah petala petele, gak usah basa-basi banyak-banyak ya. Seperti yang janji Ane kemarin, kalau hari ini Ane akan mencoba memakai alat pijit ini. Terus kita makan mie Aceh ini. Enak banget. Ane cicipin dikit dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Perfect atuh rasanya. Enak banget ini mie Aceh ini. Ini menurut Ane mie Aceh yang terenak di Malang. Tapi kalau di Aceh ya, ini jauh lah. Di Aceh itu lebih enak-enak lagi. Semua warung kopi ada mie Aceh itu rasanya juga enak-enak banget. Jadi gak usah lama-lama lagi ya, gak usah banyak-banyak intro, kita langsung aja kita pakai dulu ini. Ini Ane gak tahu kenapa ya, ini antara tangan Ane yang terlalu kecil atau memang alatnya yang tidak bisa menempel. Pas gini-gini gak mau nempel, jatuh dia, jadi Ane harus pakai ini lagi nih. Ini kelihatan gak ya kira-kira di kamera ya, apa ketutupan sama ini. Pokoknya ini Ane sudah pakai nih ya, sudah pakai. Ane harus pakai karet lagi nih biar dia gak lepas-lepas. Oke, sabar, Ane pakai dulu ya. A few minutes later. Ah, sudah terpasang. Jadi challenge hari ini Ane mencoba makan mie Aceh pakai alat ini. Terus coba Ane juga nanti mau coba minum. Minumannya kita taruh di sini aja nanti ya. Jangan di sini. Di sini nanti kalau mau minum baru ambil. Marilah langsung saja kita nyalakan alatnya. Langsung kita coba untuk memakan ini. Oke? Apakah susah? Kok Ane deg-degan ya? Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Apa ini? Aduh. Hey, bisa. Bismillahirrahmanirrahim. Sabar. Lama-lama sakit juga. Lama-lama sakit juga dia ya. Ane kira rasanya enak kayak dipijit-pijit gitu, padahal rasanya tuh kayak ditusuk-tusuk sama jarum. Coba kita nyalakan lagi. Terus kita ganti mode kali ya, coba. Mode. Coba. Hey, sabar, Ane ambil dulu. Ane.
Apa? Abang, abang. Ah. Kalau yang ini lumayan enak daripada yang tadi itu. Yang tadi itu agak sakit dia coba. Minum, minum, minum. Bisa enggak kita minum ya? Minum. Minum. Hey. Minum, minum, minum. Sabar. Hey, sabar. 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 Sabar, minum dulu. Minum dulu, minum dulu. Minum. 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 Ah, kalau berat sakit tangan, sakit. Ah. Ah, sakit ini. Itu mau diapa itu? Kita minum dulu, kita minum dulu. Ini kok mode yang ini kok gila nih, ngeri nih. Coba kita tes ya. Ini agak ngeri yang mode yang ini nih. Coba. No, mode nggak mau itu, nggak mau yang itu. Yang biasa aja itu sakit banget itu. Aduh. Iya, pakai yang biasa kita makan, coba makan lagi ya. Ah sakit. Ah udah sakit banget di sini. Enggak boleh kelamaan mungkin ya. Sakit, di sini sakit. Kita pindah ke bawah, coba kita pindah ke bawah dulu, sabar ya. Kita pindah ke tangan bawah. Nah, sudah kita pindah ke tangan bawah, mari kita coba. Coba. Makan lagi. Kalau yang ini masih bisa. Oh, kalau sudah terbiasa aman aja jadinya. Aman aja, easy. Easy banget. Easy. sabar. Makan dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Coba kita ganti mode. Kita coba minum ya. Tadi pas saya coba kalau berat sakit. Kalau pegangan berat di tangan sakit. Sabar. Mari coba kita minum. Oh, ternyata bisa ya. Bisa. Easy lah, Arisnya apa yang gak bisa gitu kan? Ah, kita makan mie acenya bisa, kita minum bisa, jadi gimana? Selesai lah. Kalau sampai habis kan gak apa-apa kan? Yang penting kan sudah merasakan. Ih, tapi setelah pakai ini tangan sedikit enak. Oke, kita closingnya pakai ini juga. Kita closingnya pakai mode yang ini juga. Mode yang... Ini. Sabar. Lepas. Nah, sudah. Mungkin sekian aja dulu untuk video kali ini. Yang penting kan sudah mencoba.
bisa berhasil makan mie Aceh dan juga berhasil untuk minum. Ya, kalau kalian suka dengan video ini, jangan lupa kalian klik tombol like-nya dulu. Dan buat NT belum subscribe, langsung aja. Apa? Nggak fokusan nih. Pokoknya, kalau suka like video ini dan yang belum subscribe, langsung aja diklik tombol merahnya dulu. Dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya. Sekian dulu. Ania Rizky, sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum.